Pelakon Ikram Dinsley sekali lagi membuat kejutan apabila dia secara tiba-tiba muncul di atas pentas ketika penyanyi Nabila Razali sedang membuat persembahan di sebuah karnival pada malam Ahad, tampil dengan pakaian serba hitam dan lengkap berserban. Aksi lincah Ikram yang menari menerusi lagu Pematah Hati membuatkan hadirin terkejut. Malah Nabila Razali dilihat terlupa lirik lagunya sendiri. Menurut pengurus Nabila, kemunculan Ikram langsung tidak dirancang dan ianya tindakan spontan Ikram Dinsley. Sebelum ini, Ikram pernah membuat video live yang menyaksikan dia menari sambil mendengar lagu tersebut. Untuk rekod, video muzik Pematah Hati sehingga kini sudah pun mendapat sebanyak 14 juta tontonan di YouTube. Jangan lupa subscribe.